sih. Jangan mendekat. Kebakaran terjadi di gudang peti kemas Jalan Kebantenan, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu, 6 Agustus 2023, siang. Sebanyak 10 mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas di Kemen Center Damkar Jakarta menyatakan, pihaknya baru menerima informasi kebakaran pukul 13 waktu Indonesia Barat. Alamat TKP PT Tripandu Pelita, Jalan Raya Kebantenan nomor 24, RT 001 RW 03 Kelurahan Semper Timur. Objek gudang, kata petugas di Kemen Center Damkar Jakarta, Minggu, 6 Agustus 2023. Sebanyak 50 personel dan 10 mobil damkar diterjunkan di lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui penyebab yang mengakibatkan kebakaran itu. Sebab petugas yang berada di lokasi masih berupaya memadamkan si jago merah. Ia masih proses pemadaman, katanya. Sementara, berdasarkan unggahan Instagram Jakut Info terlihat asap tebal hitam membumbung tinggi akibat kebakaran itu. Warga terlihat memberikan akses jalan kepada mobil damkar yang akan masuk ke lokasi titik api. Belum diketahui apa sebabnya, mungkin dari isi dalam kontainer atau lainnya, tetapi belum berani mendekat karena api masih timbul dan terjadi ledakan berulang-ulang. Ledakan tersebut membawa serpihan ke langit. Demikian sekilas info saya sampaikan. Terima kasih. Jangan mendekat karena terjadi ledakannya itu menimbulkan ini apa? Reruntuhan. Wah, reruntuhan ledakan itu. Kurang tahu di sini kontainer apa itu. Bahaya, dideketin. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!